بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ينسي يا hormati jemaah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita istiqomah ngaji taklim 10 sampai 5 menit sehingga umur kita akan dapat barokah, umur kita ada barokahnya, sehat kita ada barokahnya, fikir kita ada barokahnya, dan senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak bosan-bosan supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya modal takwa kita akan dapat ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan kita juga dilarang untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi sejauh-jauhnya sehingga hidup kita senantiasa dalam hidayah dalam asbab hidayah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita menjadikan seluruh waktu kita siang dan malam untuk memikirkan agama jadi siang dan malam ini yang kita pikir hanya agama bagaimana agama ini bisa diamalkan oleh saudara-saudara kita. Agama tidak hanya didengar, hanya tidak sekedar tahu, tetapi agama dipelajari untuk diamalkan, untuk disebarkan, untuk didakwakan. Itulah kerjanya baginda Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama, menuntut ilmu agar saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita mendapatkan ridho mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala telah selesai segala urusan telah selesai segala kesulitan bila kita menghadap Allah dan Allah ridho kepada kita jadi seluruh urusan selesai bila Allah itu ridho supaya ridho bagaimana perintah-perintah Allah kita kerjakan kita diperintah untuk belajar maka belajar Pada pagi hari ini kita belajar sama-sama untuk mengkaji agama. Ini perintah Allah, apapun yang diperintah Allah, kok kita kerjakan, pasti mendapat ridho, pasti akan mendapatkan kemanfaatan bagi diri kita dan keluarga kita. Tetapi kalau perintah Allah ini tidak kita kerjakan, maka akan merugi kehidupan kita. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Bila kita menghadap Allah Sedangkan Allah tidak ridho Karena kita tidak mengikuti perintah Allah Tidak mengikuti daripada amalan apalan baginda Rasulullah Maka kita tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Berarti kita telah gagal untuk selama-lamanya Walaupun kita di dunia kaya Walaupun mobilnya di mana-mana Punya pabrik, punya pangkat yang tinggi Punya jabatan tetapi, kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah, semuanya itu adalah kegagalan yang selama-lamanya hidup di dunia. Kaya raya, bersenang-senang, tetapi tidak amal agama, maka dia akan sengsara yang selama-lamanya. Maka, semakin kita ini diuji dengan kesulitan, maka kita akan dekat dengan Allah. Semakin kita diuji dengan kesenangan, maka kita akan menjauh dari Allah. Maka kita tinggal pilih. Kalau diberi ujian-ujian kesengsaraan-kesengsaraan. Maka itu bentuk daripada kasih sayangnya Allah. Supaya kita mendekat kepada Allah. Kalau kita diberi pangkat, jabatan dan segala macam. Itu adalah sumber dari kesombongan. Sumber dari diri kita ini akan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nyata kehidupan di dunia ini hadirin. Maka ketika diberi kemanfaatan Kesenangan harta dunia, kesenangan apapun di dunia ini, makin dekatlah kepada Allah. Itulah yang lebih baik daripada yang kita dapatkan kecuali hanya ingat kepada Allah, takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang cerdas, itulah orang yang akan bahagia yang selama-lamanya. Untuk itu, hadirin, jangan sampai kita tertipu dengan keadaan dunia yang serba menipu ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita tertipu dengan keadaan-keadaan di dunia ini. Keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan mulia atau keadaan hina, semua itu semata-mata hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah keadaan dicintai manusia, keadaan dibenci manusia. Semua itu hanyalah sekedar ujian. Harus dihadapi dengan sabar dan syukur karena sesungguhnya semuanya akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah, senang, apapun yang di dunia ini, pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah. Kemudian, yang paling untung hanyalah orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk taat kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapat ridho. Jadi, kalau kita ini fikirnya lurus, fikir akhirat sungguh-sungguh, maka setiap perintah-perintah Allah akan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan terus-menerus tanpa putus, sehingga Allah ridho dengan kehidupan kita. Mengamalkan agama bukan menurut kemauan kita, tetapi bagaimana amalan agama ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad, Wasallam. kita diperintah solat berjamaah, Rasul mengejarkan secara berjamaah, kita ikuti, sehingga kerja kita akan ada manfaat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita sholat hanya sekedar sholat, tidak mengikuti yang dicontohkan Baginda Nabi Muhammad SAW, maka merasa dirinya sudah sholat ternyata belum dihitung sholat. Maka supaya dihitung sholat, kerjakan senantiasa berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, maka seluruh aktivitas kita akan menjadi asbab hidayah bagi keluarga kita, anak cucu kita yang akan datang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas majelis ilmu kita ini yang hanya sekedar 5 menit sampai 10 menit ini mudah-mudahan menjadikan asbab hidayah kita diberi pahaman oleh Allah SWT taala bagaimana menyikapi hidup di dunia yang singkat yang tidak lama ini kita cari bekal yang sebanyak-banyaknya bagaimana kehidupan akhirat yang abadi itu kita bahagia yang selama-lamanya hanya satu jalan yaitu jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah kita berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita kita jadikan maksud dan tujuan hidup kita adalah kehidupan akhirat jadi kita hidup di dunia ini bagaimana hidup yang selama-lamanya akhirat itu bahagia. Itu tujuan kita yang sesungguhnya. Jangan mencari kehidupan di dunia ini. Dunia ini sebentar. Berapapun yang kita kumpulkan tidak satu pun yang kita bawa. Tidak satu pun kita bawa. Rumah yang mewah, kerikil satu pun tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah amal agama. Amal yang sebanyak-banyaknya. Banyak zikir kepada Allah banyak membaca Al-Quran, banyak sodako, mengerjakan sholat senantiasa berjamaah. Inilah orang yang dapat ridhonya Allah. Inilah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang sesungguhnya bisa amal agama, bisa mengamalkan agama, bisa senantiasa sholat berjamaah di masjid. Ini adalah kebahagiaan bagi orang iman. Tapi bagi orang ahli dunia, maka seluruh aktivitas agama hanya mengganggu kesenangan belaka. Itulah orang-orang ahli dunia, hadirin. Kalau orang ahli fikir akhirat, maka dunia tidak tersirat di hatinya sama sekali. Maka inilah keuntungan orang-orang iman, keuntungan orang-orang yang takwa kepada Allah SWT, sehingga terjaga hatinya dari segala macam tipuan dunia yang sesaat ini. Maka kita fokus kepada cita-citanya Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ditanya oleh seorang sahabat. Wahai Tuhan, cita-citamu di dunia ini apa? Cita-citaku hanya satu. Bagaimana saya sebelum mati seluruh dosa-dosaku? telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita yang lurus para sahabat, para ulama-ulama kita. Bagaimana hidup di dunia ini kita mati dosanya sudah diampuni oleh Allah yaitu dengan senantiasa mengamalkan agama sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi kita bagaimana supaya hidup akhirat kita bahagia yang selama-lamanya yaitu memakmurkan masjid, memakmurkan masjid itulah hanya itulah bekal kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dan bisa menjadikan ilmu bagi kita semuanya untuk senantiasa makin semangat untuk mengerjakan sholat berjamaah untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.